Kabar mengenai kedekatan Syahrini dengan mantan kekasih Luna Maya, Reino Barat memang sedang santer dibicarakan. Keduanya dikabarkan menjalin hubungan asmara. Bahkan, tersiar kabar Reino sudah melamar Syahrini. Namun, sayangnya baik Reino maupun Syahrini sama-sama bungkam soal kabar pertunangan. Sikap tutup mulut keduanya membuat publik semakin penasaran. Masyarakat seakan dibuat bertanya-tanya soal kebenaran hubungan asmara mereka. Terlebih beberapa sahabat dekat dari keduanya pun membenarkan bahwa Syahrini dan Reino memang tengah menjalin hubungan asmara. Baru-baru ini, tepatnya pada Rabu, 9 Januari 2019, Syahrini kembali membuat publik penasaran atas unggahannya di media sosial. Pada foto yang diunggah Syahrini, terlihat dirinya mengenakan busana serba putih tanpa riasan tebal yang tengah berpose melihat ke arah samping. Syahrini pun menuliskan keterangan pada foto tersebut, "Sayang it's cold outside, Princess Syahrini 9 Januari 2019 Harmonix Mont Blanc France," tulis pelantun sesuatu ini. Beberapa menit diunggah, foto tersebut langsung dibanjiri beragam komentar warganet. Mereka dibuat salah fokus dari cincin yang dikenakan Syahrini di jari manis tangan kirinya. Warganet berspekulasi bahwa cincin yang dikenakan Syahrini merupakan cincin lamarannya dari Reino Barat. Ada juga yang menyebut cincin kawin. Cie-cie nunjukin cincinnya, selamat incesku sayang. Aksha enggak sabar pasti nanti waktu nikah indah banget deh, kata salah satu warganet. Cincin di jari manis. Salfok sama cincinnya, apakah itu cincin nikahnya Syahrini, kata yang lainnya. Cie cincinnya, udah nikah belum sih? Syukuran yang gede dong di Indonesia, ujar yang lainnya. Ada cincin di jari manis pertanda apa ini? Apakah itu cincin lamaran? Tulis warganet. Wow, kayaknya cincin tunangannya nih, ujar yang lainnya.